Nah, ini ada sebuah ayat kita tuliskan. Wa kuri quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu turhamuna. Ini surat Al-A'raf ayat 204. Coba analisa bang. Wa itu huruf apa? Artinya artinya aja belum belajar huruf atau ya. Dan idza apabila ya. Nah, quri'a ini sudah belajar. Quri'a ini pilih apa isim? Pilih apa? Pil madi. Madi, pil Madi bagus. Maklum atau majul? Majul UIA. Jadi kata apa maklumnya? Qur'a. Berarti kalau kor'a membaca berarti kalau Qur'a dibaca. Dibaca. Al-Qur'anu. Apa yang dibaca? Al-Qur'anu. Ini domah. Yang tadi pengganti fa'il. Ya. Yeah. Nah, ibu fa'il. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an atau nerjemahkannya dan apabila Al-Quran dibacakan gitu. Nah, fa maka. Yeah. Nah, berarti kalau fanya dibuang, tinggal ini kan istamiu. Pertanyaannya, istamiu ini pilka atau isimkah? Pil. Pil. Pil apa? Pil uh, apa? Itu pil. Uh, Oke, okay. kita analisa istamiu. Ini bentuknya asal katanya dari apa tebak-tebak istamiu uh, hmm. tulis ini deh istamiu kan dari kata dasarnya istama ya yes. tuh istamiu dari kata istama a. Ta. tambahannya apa ya sin tamat. tambahannya atau huruf aslinya apa aja Ma, Hah? Eh? ma, -a. masa fiil ma, masa fiil ada dua huruf, fil. yang namanya fi'il itu minimal ada tiga huruf. Oh iya, berarti dia tamaa. Oh Terus? ada alif 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 masuk besar. Kalau misalkan kata dasarnya tama, berarti kan tambahannya alif dan sin. Yeah. Ingat nggak masih jangan 8 macam, ada nggak tambahannya alif dan sin? Alif sin tadi doang. Huh? Eh alif sin alif, yang tambahan kan? Alif Sinta, Iya, atau kalau Alif Sinta berarti cuma ma'a doang. Oh iya, iya. Alif Sin gak, Sinta doang berarti? Enggak ada Alif Sinta, Alif Sinta doang enggak ada. Oh, uh. Alif Sinta aja. Iya, harusnya Alif Sinta aja dong. Yang, <laughs> yang cuma satu sukun doang. Masjid kan ada delapan macam. Pertama Taman Hamzah ingat. Yeah. Yang kedua Taman Alif setelah Fathil. Yeah. Yang ketiga Taman Tasdid pada Ya. Yeah. Yang ketiga tak sama Alif. Yeah. Tak sebelum Fathil, Alif setelah Fathil. Yang ke yang kelima tak sama Tasdid, tak sebelum Fathil dan Tasdid pada Nfil. Yang keenam Alif sama tak, Alif sebelum Fathil dan tak setelah Fathil yang ketujuh alif nun, yang keempat alif sin tak, nggak ada alif sin, alif sin doang nggak ada. berarti sama alif samata tambahan. nah gitu, berarti tambahannya adalah alif samata. Okay. aslinya adalah sin, mim sama ain. itu. kata yeah. dasarnya adalah sami a. ditambah hmm. alif samata jadi istama a. Okay. istama primadi, primodorenya adalah yastami yes, u. Yes, Yastami'u amarnya istami'. A. Kenapa ada wow? Nah, ini jamaknya. Oh iya, yeah, iya. Yeah. Istami', istami'a, istami'u, istami'i, istami'a, istami'na. Istami Karena banyak antum berarti istami'u. Kalau satu orang istami'. Yeah. Ya, nun, Pak. Istami', istami'a, istami'u. Istami Anti istami istami'i, istami'a, istami'na gitu, amir ya, Am. Okay. pas tamiu jadi fir amar ini, sebenarnya ya. antum, lahu ingat buah lahu hu. lahu uh, punya dia, punya dia atau di sini maksudnya adalah kepadanya, Mane. hu ini apa, domir kan, ya. kemana domirnya, dia. Dianya uh, kemana, uh, dalam kalimat ini hu nya kembali kemana, ke uh, itu sama yang namanya dia itu ke benda atau ke orang, bukan oh, kata kerja, kata apa? Al Qur'an. Oh, ya, Al -Quran. Dalam kalimat ini, di sini yang cocok itu Al Qur'an, hmm. karena kalau benda yang lain nggak disebutkan. Yeah. Kalau ke orang juga nggak ada orang di sini, nama orang apa yang menuju kepada orang nggak ada disebutkan. Yeah. Berarti hanya satu satunya Al Qur'an. Yeah. Dan Al Qur'an kan bentuk mudzakar, cocok dengan mudhakar. oh, mudzakar. Yeah. Kalau ke perempuan nanti laha, ini kan? hu perempuan berarti cari kata yang eh hu laki-laki kan jadi cari yang mudakar Al-Quranu hmm. jadi maka dengarkanlah kepadanya terjemahan bebasnya maka dengarkanlah ia atau perhatikanlah ia perhatikan Quran itu kan hmm. wa dan atau wa huruf atau ansitu nah ansitu analisa ansitu apa ini fiil atau isim film apa film uh, Adi ya salah film Amar kenapa film Amar kalau film Adi apa sobat oke okay, analisa gini dulu ansitu kata dasarnya apa ini mazid atau mujarod atau uh, apa mazid atau mujarod ansitu udah mujarod lah Udah Buda majarat, tuh asli. Eh oh, ya, salah masjid berarti. Masjid. Apa tambahannya? Alif nun. Alif nun? Iya. Ya, eh juga alif ta juga. Alif ta? Berarti kalau alif ta kata dasarnya apa? Oh, iya. wawu bukan ya? Iya. kan ciri antum. Oh, berarti ini bukan bukan fi'il berarti. Apa? Setelah itu dia apa ya? Isim. Iya. Enggak. Oh, Sama dengan ini. Ansitu ini kan? Ada wawu. Berarti ini kan jamak. Iya berarti wawumah bukan asli kan? ya berarti an hamzah Nasal. nun sota empat huruf ya, ya. Nah kan terdiri dari berapa huruf? tiga harus ada tiga berarti ya. ada kelebihan satu mana yang tambahan? alif hamzah atau alif di awal ya. berarti kata dasarnya nasota 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 yang depannya a itu tambahan hmm. an sota bil mandinya an sota Kayak oh. khoroja akhroja jelasa jelasa. Okay. Nasota, sota ansota. Ini an situ. Mudarinya? Yunsitu yun situ. Yun situ ingat formula u i. Ya. Yeah. U i u gitu ya. An sota yun Ya. Yeah. Amarnya? An situ. An Ansit. karena banyak an situ. Karena ansitu. banyak jadi an situ okay. gitu. Paham ya? Yeah. An situ dan diam simaklah gitu an situ. Jadi kalian. La'ala kum. Ini belum belajar. La'ala kum. Agar kum kan kalian. La'ala agar kum kalian. Ya. Yeah. Hmm. Turhamuna. Turhamuna piil apa isim? Isim. Dari mana isim? Nah ini fiil juga. Pil, apa? Turhamuna. Pil apa itu? Depannya ada ta. Fiil. Ini pil, fiil. fiil am. Pil, mudori. pil Mudore. Pil yeah. Mudore. Kalau ada Pil ada Salah satu dari Atayana. Mudori. Mudore. Mudore. Okay. Atau Utuyunu itu Mudore. Pil Mudore itu adalah Pil yang huruf pertamanya diawali oleh salah satu dari empat huruf. Iya yeah, Atayana atau harokatnya Utuyunu. Iya. Yeah. Nah, ini kan tak. Harokatnya tu. Yeah. Iya. Mudore. Nah belakangnya ada una. Berarti Banyak. Jama. Berarti demirnya yeah. apa? domirnya uh, una apa uh, antum antum nah turhamuna ini kan huruf pertamanya doma ya, ya. mana ain fiilnya huruf kedua sebelum akhir uh, ain fiilnya Ha ya. ini ya, ya. apa harakat katanya fata. fata berarti maklum apa majul Turhamuna berarti Majul, majul. Kalau maklumnya tarhamu tarhamuna maklumnya karena ini maju berarti turhamuna ya. jadi kata rahimah Rahimah itu merahmati menyayangi atau mengasihi berarti turhamuna dihormati dirahmati dirahmati, dirahmati. Siapa. siapa yang dirahmati al-quran oh, hmm. eh, uh, orang apa domennya tadi mereka mereka masa mereka eh uh, kalian. kalian jadi Coba. agar kalian dirahmati dirahmati tuh oke okay. <laughs> ini pengalaman awal yeah. merangkai kalimat, uh, uh, bukan merangkai memahami kalimat rangkaian ayat yang di sini ada majul dari filmadi ada Modore ada film amar yang mazid mazid nah itu ini menganalisa sama mengidentifikasi kata per kata juga bentuk bentuk katanya mm. ya yes. masih 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 belum kesini saya depan belajarnya ya tapi yeah. Karena udah belajar maklum, udah belajar majul, pelmari, pelmodar, pelnahi, ya kita sedikit sedikit coba kenalkan, oke okay. okay, ya?